Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu illallah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن دعا إلى الله بدعوته ومن جاهد في سبيل الله حق جهاده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga pada kesempatan di hari yang terbaik ini kita dapat berkumpul di tempat yang terbaik dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam umat beliau yang terus berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah dan risalahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iman dan takwa itulah harta terbaik kita. Iman dan takwa itulah yang menjadi ukuran keberhasilan dan kesuksesan hidup kita, hidup di dunia dan hidup di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita mempraktikkan ajaran agama Islam ini, kita mengenal ada tiga komponen yang harus kita perhatikan dan harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba. Yang pertama adalah berkaitan dengan iman, yang kedua adalah berkaitan dengan Islam, dan yang ketiga berkaitan dengan ihsan. Kalau dianalogikan sebagai sebuah bangunan, bahwa iman adalah pondasi yang menopang bangunan Islam itu sendiri. Islam adalah tiang dan dinding-dinding yang menegakkan bangunan agama itu. Sementara ihsan adalah atap yang melindungi segenap penghuni yang ada di dalamnya dari kepanasan dan kebocoran. Maka dari itu hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang terbaik ini khatib ingin menyampaikan berkaitan dengan bagaimana kita harus membangun dan menghadirkan ihsan dalam setiap amal yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak amal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan hidup ini sebagai ladang amal untuk memperbanyak bekal kehidupan, kehidupan di dunia, lebih-lebih kehidupan yang akan kita bawa ke akhirat, yakni bekal ketakwaan. Maka dalam menjalankan tugas-tugas itu, baik dalam hal ibadah, baik dalam hal muamalah, maka menghadirkan ihsan dalam setiap amal kita harus terus kita upayakan.
sebagaimana dijelaskan bahwa makna ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian menjelaskan malaikat Jibril kepada Rasul dan kepada sahabatnya tentang apa itu Islam, apa itu iman. Juga dijelaskan tentang makna ihsan itu. Apa yang disampaikan kepada kita tentang pelajaran ihsan adalah engkau beribadah anta'budallah. Engkau beribadah kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Apabila engkau tidak mampu menghadirkan dimensi Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Dan di sini adalah sebuah satu hal yang harus kita hadirkan dalam setiap amal kita, yakni kita meyakini dan merasakan kehadiran Allah di dalam setiap amal perbuatan kita. Ketika kita ibadah, kita meyakini dan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala hadir. Ketika kita bermuamalah, beraktivitas di lingkungan kerja kita atau di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal, maka amal yang kita lakukan, kita menyadari, meyakini dan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala hadir dalam setiap amal kita. Di dalam surat Al-Alaq Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Alam ya'lam bi annallaha yara." Apakah kalian tidak ketahui bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat? Allah Subhanahu wa taala menyaksikan setiap apa yang kita lakukan, baik dalam keadaan kita sendiri maupun dalam keadaan kita terang-terangan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ada lima hal yang bisa kita wujudkan dalam rangka membangun ihsan dalam setiap amal kita. Mempersembahkan amal terbaik dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita istiqomah. Istiqomah berada dalam satu kebaikan. Istiqomah berada dalam jalan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah adalah satu hal yang jika diusapkan bisa jadi mudah, tetapi perlu perjuangan untuk mewujudkan dalam setiap amal kita. Bukankah kita setiap sholat senantiasa memohon kepada Allah untuk juga diberikan kemampuan untuk istiqomah dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke dalam jalan yang lurus, berada pada kondisi kebaikan, kebenaran secara istiqomah. Dan itu setiap kita salat menghadap Allah Subhanahu wa taala kita mintakan. Karena sesungguhnya istiqomah ini adalah satu perbuatan, satu kondisi yang begitu berat dan harus terus kita upayakan dalam setiap amal perbuatan kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus bersungguh-sungguh. Ya. Bersungguh-sungguh dalam setiap amal yang kita lakukan. Karena sesungguhnya berjihad bersungguh-sungguh akan menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka mereka adalah orang-orang yang akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, berusaha untuk bersungguh-sungguh menjalankannya. Ibadah salat yang kita lakukan ini, kita bisa hadir di tempat ini dalam kesibukan aktivitas kerja kita. Karena kesungguhan kita, maka kita bisa hadir di tempat ini. Kemudian yang ketiga adalah kita merasakan muraqabatullah, merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alaniyah. Dalam keadaan kita sendiri, dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan terang-terangan, dalam keadaan kita berada di tempat yang di dalamnya kita dilihat, disaksikan oleh banyak orang. Menghadirkan pengawasan Allah, kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memantau. Kalau dalam teknologi sekarang ada CCTV yang memantau setiap gerak dan aktivitas kita, CCTV itu juga terbatas. Ada ruangnya, ada masanya yang tidak bisa memantau seluruh aktivitas manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki CCTV yang bisa memantau aktivitas kita. Maka ketika kita berada di tempat di mana kita banyak orang, di tengah-tengah kerumunan orang,
Allah senantiasa mengetahui apa yang kita lakukan. Pun demikian dalam kesendirian kita, dalam kondisi kita tidak disaksikan oleh orang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita. Dengan kondisi ini, maka kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan keburukan-keburukan yang lain, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan kita, memantau kita. Kemudian yang keempat adalah wantidarul maut, kita mempersiapkan datangnya kematian. Kematian adalah hak bagi kita semua. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah datang, maka tidaklah kita mampu untuk memundurkan atau memajukan. Apabila ajal itu sudah datang kepada kita semua, maka ajal itu, al-maut itu adalah sesuatu yang hak bagi kita. Maka yang harus kita lakukan bukan menghindari, bukan merasa takut dengan kematian itu, tapi menyiapkan dengan persiapan bekal yang terbaik. Kalau kita ditanya, persiapan terbaik apa yang sudah kita lakukan untuk menghadap kematian itu? Pasti jawaban kita semua, di semua level usia, pasti jawabannya standar, yaitu belum siap. Siap dan tidak siap bukan urusan kita, karena hak mencabut nyawa seseorang adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, hadirin sidang Jumat, mari kita persiapkan. Persiapkan dengan amal terbaik kita. Bahkan Allah dalam ayat yang lain mengatakan kita, memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan bekal-bekal terbaik. Apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Carilah bekal, persiapkanlah bekal oleh kalian semua. Dan bekal terbaik adalah ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang harus kita perhatikan betul, ya, bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat singkat. Kehidupan yang bisa jadi usia kita tinggal sisa-sisanya yang kita tidak ketahui tahun depan apakah kita bisa hadir di tempat ini. Maka dari itu, marilah kita menghadirkan amal-amal kita itu dalam rangka mempersiapkan adanya kematian yang pasti akan datang kepada kita. Dan yang kelima, yang terakhir adalah muhasabah. Kita senantiasa melakukan kontemplasi, melakukan menghitung terhadap amal yang kita lakukan, menghitung efektivitas nikmat yang Allah berikan, usia yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, apakah sudah sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, seoptimal mungkin kita gunakan untuk mendapatkan amal kebaikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat panjang usia, nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat jabatan, nikmat harta, kendaraan dan sebagainya. Begitu banyak. Tapi yang terpenting adalah apakah nikmat-nikmat itu sudah kita gunakan untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bertanya itu kepada diri kita, bertanya itu kepada apa yang sudah kita lakukan, sehingga memotivasi kita semua untuk terus mengoptimalkan dari setiap amal yang kita lakukan. Ilmu pengetahuan yang kita miliki, apakah sudah memberikan dampak kebaikan, dampak kemaslahatan bagi kehidupan, bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara ini? Itu adalah satu pertanyaan yang mudah-mudahan bisa memasuki kita untuk mempersembahkan amal terbaik dengan potensi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kita terus mempersembahkan amal terbaik, menghadirkan pengawasan Allah, menghadirkan Allah dalam setiap amal kita, maka kita akan mendapatkan amal-amal terbaik di hadapan Allah. Dan amal terbaik itu menjadi bekal terbaik kita untuk kehidupan di dunia ini, lebih-lebih menghadapi, membawa bekal untuk menuju kehidupan akhirat yang kekal kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslimat. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nasurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur razikin wahdina wa najjina minal qawmil zalimin wa najjina minal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah.